Bupati Karimun Aunur Rofiq menggelar nonton bareng final Piala Dunia 2022 di halaman rumah dinas Bupati Karimun pada Minggu malam. Informasi ini sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Putri Yulianti Amini mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Nonton bareng Piala Dunia yang diadakan orang nomor satu di Karimun itu terbuka untuk seluruh masyarakat yang hendak menyaksikan pertandingan antara Argentina dan Perancis. Satu layar video cukup besar disediakan dan masyarakat dapat menyaksikan pertandingan dengan suasana santai sambil lesehan di atas karpet. Sementara itu, untuk memeriahkan suasana nonton bareng itu, Bupati Karimun menyediakan door prize dengan hadiah yang cukup menarik. Yang mana kuponnya dapat diperoleh masyarakat saat memasuki halaman rumah dinas. Selepas pertandingan, Bupati Karimun Aunur Rofiq mengaku senang karena halaman rumah dibanjiri ribuan masyarakat Karimun yang menyaksikan final Piala Dunia. Masyarakat sangat kondusif, aman dan terkendali. Saya nonton bareng final antara Argentina dan Prancis. Luar biasa antusias masyarakat. Kita nonton bersama-sama, duduk bersama-sama, dan akhirnya kita dapat menyaksikan sebuah pertandingan yang luar biasa. Argentina, oke, menang. Argentina adalah favorit. Oke, selamat malam. Assalamualaikum. Pak, dari situ Pak, selama pertandingan tadi gimana Pak, suasana di sini Pak? Ya, suasana begitu akrab. Rasa persamaan, persaudaraan, kerakyatan. Kita lihat antusias masyarakat, bukan di sini. Selain nonton bareng Piala Dunia 2020 berjalan sukses, Rofiq juga mengaku senang tim kebanggaannya, Argentina, berhasil meraih juara dunia. Rofiq berharap dengan banyaknya penggemar sepak bola dapat memotivasi pesepak bola di Karimun lebih baik lagi. Demikian Ferdino melaporkan dari Karimun.